kejadian perkara ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah ya, barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti dan pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50 ya, di sekitar kilometer 50 jalan tol Cikampek, ingin menyampaikan ya. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Yang terkait CCTV. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Kejadian perkara ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah ya, barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti dan pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50 ya, di sekitar kilometer 50 jalan tol Cikampek, ingin menyampaikan ya. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Yang terkait CCTV. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Kejadian perkara ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah ya, barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti dan pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50 ya, di sekitar kilometer 50 jalan tol Cikampek, ingin menyampaikan ya. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Yang terkait CCTV. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.